Oke, ini ada voucher 1GB XL, teman-teman. Voucher mininya. Masa aktif seminggu. Tapi kita mau bahas satu hal. Laris nggak voucher ini? Setelah saya jual di sini sekitar seminggu sampai dua mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman? Jadi kita mau bahas paket internet XL mini voucher. Ini masa aktifnya 1GB 7 hari masa aktifnya. Dan ya, worth it nggak ini dibeli? Dan gimana kondisi pasar nanggapin voucher ini? Oke, jadi ini mungkin saingan dari OMG, dari Telkomsel, yang 1GB, kemudian juga ada yang 2GB dan seterusnya. Tapi di sini saya lihat sekitar seminggu sampai dua minggu ini nggak terlalu banyak sih yang minta, bahkan belum ada yang beli ya. Saya nggak tahu apakah masyarakat masih terbiasa dengan voucher combo light atau kurang promosi bagaimana. Tapi memang di sini tuh jarang ya ada yang jual voucher ini. Mungkin ada beberapa counter aja, 2 atau 3 counter yang jual. Makanya mungkin promosi dan sosialisasinya kurang. Jadi vouchernya belum terlalu diketahui orang gitu ya. Oke, 1GB harganya sekitar 11 sampai 13 ribu dijual di sini. Kemudian kita dapat 1GB, masa aktifnya 7 hari. Mungkin orang lebih mau ya beli yang combo light aja voucher. Itu paling sedikit kan ada yang 4,5GB, harganya 35.000, itu masa aktifnya sebulan. Apalagi sekarang combo light yang 4,5GB itu ada bonus tambahan, jadi totalnya sekitar 6GB. Ya, lebih worth it sih sebenarnya kan, 35.000 dapat 6GB masa aktif 30 hari. Hanya berbeda sekitar beda 20.000 aja kita udah dapat sekitar 6GB. Mungkin voucher 1GB XL ini berlaku, cocoknya ini untuk orang-orang yang butuh kuota singkat ya. Atau misalkan hari ini jaringan operator lain, misalkan kita bilang Telkomsel itu lagi nggak bagus, kemudian orang mau cari cadangan, ya udah orang beli voucher XL yang 1GB aja gitu, dengan pemakaian beberapa hari, habis kan. Seminggu sih kayaknya terlalu lama untuk voucher 1GB, mungkin ini habisnya sekitar 1-2 hari ya. Kalau saya pribadi sih sehari aja mungkin habis sekitar 10GB lebih ya. Karena ya YouTube aktif, kemudian juga sosial media aktif. Dan ya 1GB nggak cukup sih kalau untuk pemakaian kita yang banyak. Tapi untuk teman-teman yang butuh sebagai cadangan aja, 1GB saya rasa sih udah cukup ya. Oke, itu dia. Jadi di sini nggak terlalu banyak yang cari. Kemudian juga kalau kita cek dari segi layak beli, worth it atau enggak, mungkin ya lebih langsung beli yang 3,5 atau 4,5GB aja yang combo light, yang itu masa aktifnya lebih lama, bahkan ada bonusnya 6GB terakhir jadi totalnya. Jadi ini nggak terlalu worth it sih dibeli, teman-teman. Tapi ini bisa jadi worth it kalau dipakai untuk cadangan atau sebagai apa ya, mungkin dipakai untuk sehari atau dua hari aja sih, worth it aja sih. Sekarang kita mau cek untuk paket yang ada di sini, kemudian masa aktifnya berapa sih sebenarnya real yang ada di voucher mini XL ini. Kita bisa cek langsung ke aplikasi Sidompol aja dari XL. Oke, teman-teman bisa buka aplikasi untuk yang punya. Kemudian selanjutnya masuk ke menu lainnya. Kemudian di sini ada cek status voucher, teman-teman bisa tekan. Oke, kemudian silahkan pilih tipe voucher, pilih yang paling bawah Playgo atau Hot Rod. Oke, kemudian kita scan vouchernya. Oke, setelah di scan dapat kodenya, kemudian kita cek. Oke, ini dia teman-teman, status voucher free alias belum digunakan. Kemudian paket aktifnya itu 1GB hot rodnya 7 hari. Untuk masa aktifnya berlaku hingga tanggal 10 bulan 5 tahun 2021. Wah, jadi masa aktifnya lumayan lama teman, ini masih bulan 6 2020. Masa aktifnya sampai bulan 5 2021, berarti setahun masa aktifnya. Jadi ya nggak masalah sih ya, kalau lakunya pun lama atau terjualnya lama, tapi masa aktifnya setahunan saya kira sih masih worth it aja ya teman. Mungkin ya perlu sosialisasi sekitar sebulanan atau dua bulanan lagi, baru mungkin voucher ini bakalan diterima masyarakat. Atau bagaimana di daerah kalian, apakah voucher ini udah laris atau sangat laris atau belum laris? Boleh komen di kolom komentar supaya bisa jadi referensi untuk teman-teman lainnya. Oke, jadi itu dia informasi untuk teman-teman yang user, mau beli ini atau enggak itu tergantung kebutuhan. Kalau saya sendiri sih ya langsung up ke 4,5GB aja ya yang combo light.
Tapi kalau teman-teman butuh paket dengan jangka waktu yang sebentar dan pemakaian yang dikit-dikit aja, 1 GB 7 hari 13.000 atau 11.000, saya kira sih worth it, worth it aja ya teman-teman. Itu dia untuk pembahasan 1 GB ini, dan cek itu dia untuk pembahasan paket XL Mini yang 1 GB 7 hari. Kemudian kita udah cek tadi masa aktifnya dan berapa paket drill yang ada di situ dengan menggunakan si dompol. Jadi itu dia paket drillnya. Itu aja video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.